Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara pengerusi, tuan imam dan seluruh yatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, sesedara dan sesedari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Taala. Malam ini kita berkesempatan untuk berada dalam masjid dan majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya sedikit, bukan sedikitlah. Terlalu lewat ya. Sampainya saya ke sini, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal, yang mana seluruh negara, seluruh dunia mengetahui bahawa mengikut pendapat yang paling sahih, maka pada tarikh inilah ditakdirkan oleh Allah berlakunya keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di seluruh dunia, terutamanya di negara kita, diadakan sambutan yang pelbagai bagi memperingati dan merayakan tarikh yang cukup bersejarah ini. Kenapa kita dan kenapa umat Islam menyambut perayaan Maulidur Rasul ini, sedangkan Nabi sendiri pun tak sambut, sahabat pun tak sambut, cuma disambut oleh ulama-ulama yang terkebelakang? Tidak lain dan tidak bukan, kita mengadakan sambutan ini tujuan yang paling utama untuk membangkitkan kesedaran, membangkitkan rasa sayang dan cinta kita pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu tak buat sebab mereka memang mencintai Nabi. Kita ulama melihat umat akhir zaman ini semakin jauh daripada Nabi. Maka di atas inisiatif itulah, maka para ulama merancang mengadakan majlis yang kita langsungkan pada saban tahun pada tarikh yang seumpama ini. Namun begitu, tujuan kita buat ini tidak lain untuk melahirkan rasa sayang. Bukan makna bila kita buat hari ini kita cuma sayang Nabi hari ini. Sebagaimana kita sambut hari lahir laki kita, bukan makna hari itu saja kita sayang kat laki kita. Kita sambut hari lahir isteri kita, bukan bermakna hari itu saja kita sayang kat bini kita, dah. Tetapi hari itu kita jadikan suatu hari yang istimewa untuk kita melahirkan rasa cinta kita kepada orang yang kita sayang. Tidak ada manusia yang sambut hari lahir orang yang dia benci. Wallahu alam, kukut orang belah ni ada buat. Tapi kalau ada orang buat, saya rasa orang tu tak apa sihat. Kita buat majlis ini untuk orang yang kita sayang. Namun tidak memadai dengan hanya mengadakan hari memperingati kelahirannya,
Tetapi kita tidak buat apa-apa untuk menunjukkan rasa sayang kepada orang yang kita sambut hari lahirnya. Lebih-lebih lagilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah hantar Nabi ini bukan sekadar untuk kita kagum. Allah hantar Nabi bukan sekadar untuk kita kagumi. Sebab Nabi ini memang manusia hebat dah. Tak payah kita kagum lah. Bukan takat kita yang mengakui kehebatan Nabi. Bahkan orang yang tak beriman pun mengakui tentang kehebatan Nabi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghantar Nabi ini untuk apa? Dinyatakan oleh Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan apa? Pada sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik. Maknanya Allah hantar Nabi ini sebab nak suruh kita turut dia. Maknanya kalau betul kita sayang dengan Nabi, maka kita kena ikut Nabi. Sebab dengan ikut Nabi, baru kita layak mendapat cinta Allah. Dan dengan cinta Allah itulah, baru kita layak untuk masuk syurga. Satu hari tuan-tuan sekalian datang pada Nabi, sekumpulan manusia datang jumpa Nabi. Dan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya kami amat mencintai Allah, depa kata. Ya Rasulullah, kami sayang sangat dengan Allah. Nabi tak jawab apa. Dan Nabi tak tahu nak jawab apa. Ya, macam kita lah. Orang masuk-masuk dalam jabat kita, abang saya cinta ke abang. Hampa jawab apa? Tenganga macam tu, tak reti nak jawab apa. Jadi Nabi tadi ni Allah Subhanahu Wa Taala, ada sekumpulan orang datang kata, wah ya Rasulullah, kami ni sayang sangat dengan Allah. Nabi tak dengar. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, tubuh Nabi berpeluh. Lalu turunlah ayat, Inkul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang sayang pada Allah. Jawab tadi ni. Jawab pada mereka, kalau mereka sayang pada Allah, mereka cinta pada Allah, fattabi'uni, suruh mereka ikut engkau. Nabi kata, ikut aku. Yuhibbukumullah, barulah kamu layak untuk mendapat kasih Allah. Ayat ini nak terang bagi pada kita bahawa syarat nak dapat sayang dan cinta Allah, kita kena turut Nabi. Betul? Kalau kita sayang pada Allah tak turut Nabi, kita takkan dapat sayang Allah. Nak dapat sayang Allah, kena turut Nabi. Tak mungkin kita boleh turut Nabi kalau kita tak sayang kat Nabi. Itu dia punya talian dia, kaitan dia. Ha? Kita tak mungkin ikut orang yang kita tak sayang. Maka kita nak dapat kasih Allah, kena ikut Nabi. Tak mungkin kita akan ikut Nabi kalau kita tak sayang pada Nabi. Maka karena itulah kita mencetuskan usaha untuk kita menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk kita mengasihi Nabi? Anak, macam mana? Dia mesti ada cara dia. Kita nak kasih suami kita, macam mana? Kita nak sayang pada anak-anak kita, mesti ada cara. Bagaimana untuk kita mengasihi Nabi? Tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, kita akan mengasihi Nabi bila kita mengetahui sejauh mana kita sayang pada Nabi. Nabi sayang pada kita. Hari ini kita sayang pada mak kita sebab apa? Sebab apa kita sayang pada mak kita? Sebab kita tahu mak kita sayang kat kita. Kecil-kecil dulu, tuan-tuan sekalian, mak apa-apa pun dahulukan kita. Adik-beradik kita ramai, mak bawa balik daripada kenduri telur sebiji saja. Bunga telur ni dulu ni, lah tak ada bunga telur dah, bunga semua pakai tak telur dah lah. Jadi bawa balik telur, adik-beradik ramai ni,
Jadi mak tadi ni belah-belah-belah duk pakat bagi. Kadang-kadang waktu kita susah nak menoreh tak boleh, tuan-tuan sekalian, hujan lebat, makanan tak ada, ayah bawa baliklah roti. Mak ayah tak makan, dia dahulukan anak-anak dia. Kita nampak semua ini kan. Maka sebab itulah sampai hari ini kita sayang pada mak kita, kita sayang pada bapa kita. Sebab apa? Sebab kita nampak bapa kita sayang kat kita, kita nampak mak kita sayang pada kita. Persoalannya sekarang, kita nampak tak Nabi sayang kat kita? Kebanyakan orang tak nampak. Sebab tu tidak ramai orang yang sayang pada Nabi. Maka nak melahirkan rasa sayang pada Nabi ini, kita mesti memahami dan mengetahui sejauh mana Nabi mengasihi kita. Nabi sudah tak ada. Macam mana kita nak tahu sejauh mana Nabi sayang kat kita? Nabi tak ada dah. Hanya dengan melalui hadis-hadis baginda yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para isteri, tuan-tuan sekalian, Ummul Ummahatul Mukminat, isteri-isteri baginda yang hayanya sampai kepada kita. Malam ini saya akan sentuh 2-3 perkara untuk menggambarkan sayangnya Nabi pada kita. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini akan menambahkan lagi rasa sayang kita pada Nabi. Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, apapun yang Nabi buat, dia akan mengambil kira kita. Apapun, tuan-tuan sekalian, dia akan mengambil kira kita. Pernah berlaku satu hari, Nabi SAW ini balik rumah. Balik-balik rumah, tuan-tuan sekalian, tengok tak ada makanan dekat rumah dia. Lalu bila dia tanya makanan tak ada, maka dia kata tak apalah, kita puasa. Nak puasa dengan air sejuk saja. Hari pertama pun buka puasa, bersahur air sejuk sampai 3 hari. Hari ketiga Nabi menjadi lemah. Dia manusia biasa juga, bila tak makan jadi lemah, tuan-tuan sekalian. Maka dengan sebab lemahnya tadi ni, maka akhirnya Nabi terbaring tak larat nak bergerak. Tuan-tuan, kuruh nampak badan Nabi kerana tak makan. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi angkat tangan berdoa, mengadu pada Allah. Ya Allah, dia kata aku lapar sangat, tolonglah beli sikit saja apa yang ada di sisimu, ya hai Allah. Lalu tuan-tuan sekalian, malaikat dengar doa Nabi. Turun malaikat mengatakan, ya Rasulullah, aku ni malaikat penjaga rezeki, penjaga khazanah Allah, rezeki. Sedih mendengar seorang kekasih Allah menangis kerana kelaparan, sedangkan aku jaga rezeki. Lah minta berapa hendak, tuan-tuan sekalian. Nabi tak kata apa-apa, Nabi cuma diam saja, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali dia minta, ya Allah, berilah kepadaku sedikit sahaja makan untuk hari ini saja. Esok pun tak ada pun tak apa lagi, untuk hari ini saja. Zaid bin Harisah bertanya kepada ayahanda angkatnya, kamu dah tak makan banyak hari, minta sikit sangat. Apa Nabi kata? Nabi kata, kalau aku minta lebih daripada apa yang aku minta, nescaya aku bimbang umatku akan ketenggelam dengan kemewahan hidup di atas dunia. Nabi, tuan-tuan sekalian, dia fikir kita. Hari ini apakah kita fikir Nabi dalam setiap amal perbuatan kita? Sebab itu bila orang tanya ni, kita nak berarak ni bolehkah? Saya kata boleh. Nabi dulu pun disambut dengan perarakan. Nabi sampai saja di border Madinah, orang-orang Ansar berkumpul dan berjalan beramai-ramai sambil mengucapkan tola al-badru alaina, tola al-badru alaina. Walaupun peristiwa itu adalah peristiwa hijrah, dia bukan meledir Rasul, dia peristiwa hijrah. Bila Nabi sampai ke Madinah, sahabat berharap dengan mengibarkan daun-daun kurma sambil mengucapkan tola al-badru alaina, tola al-badru alaina, nak mengatakan sukanya Nabi sampai ke tempat dia.
Jadi orang kata nak berarak-berarak lah tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah. Cuma persoalannya, bagaimana perarakan itu boleh kita resapkan sebagai tanda sayang dan kasih pada Allah, pada Nabi? Bagaimana? Tak ada cara lain. Tuan-tuan bayangkan bahawa Nabi ada bersama perarakan kita. Kalau kita bayangkan Nabi ada dengan kita, pasti perarakan itu tidak bercampur aduk dengan perkara yang bertentangan dengan syarak. Tak ada laki-laki yang sambil selawat sambil merokok, tak ada tuan-tuan sekalian. Satgi dia berarak, dia merokok, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nak berhabiskan berarak, kus kotak okok habis, elok mati terus. Bayangkan kalau Nabi duduk dengan kita, tuan-tuan sekalian, apakah dia tak sedih dengan amalan umatnya ini? Duk kata sayang ke aku, duk merokok ni. Ni bukan, kalau sayang aku bukan merokok. Kalau merokok ini sayangkan jin. Sebab jin suka orang merokok. Tuan-tuan sekalian, jadi Nabi tadi buat apapun, dia akan fikir kita. Ni Nabi tadi ni. Baik, kita pergi satu sejarah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik, Nabi naik jumpa Allah, dapat apa? Dapat 50 waktu solat. Turun dia, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang hang dapat dari Tuhan? Nabi kata, aku dapat 50 waktu solat sehari semalam. Nabi Musa kata, umat hang tak larat nak buat. Hang pi naiklah jumpa Allah, minta pi kurang. Nabi ni pergi kerana apa tuan-tuan? Kerana dia sayang kat kita. Kalau dia tak fikirkan kita, dia balik ke Mekah. Orang tanya, malam tadi aku jumpa dengan Allah, menerima 50 waktu solat, maka dia diwajibkan sehari semalam. Buatlah oleh kamu, kamu beruntung. Tak buat, kamu lah rugi. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Nabi boleh buat dak 50 waktu sehari semalam? Ya, boleh. Kita boleh buat. 5 waktu pun tak apa nak lekat, tuan-tuan sekalian. 50 waktu. Kalau Nabi kata Allah wajibkan 50 waktu, nak kata apa? Tapi Nabi kena memikirkan dia sayang kat kita. Turun naik 9 kali, tuan-tuan. Sehingga menjadi 5 dengan mengekalkan pahalanya sama macam 50 waktu. Kenapa baginda buat ini? Kerana dia sayangkan kita. Kalau Nabi tak sayang, dia tak kisah, tak payah. Allah dah kata 50, jangan banyak sa'ai. Bagi tahu saja umat hang. Tapi nak Nabi sayang. Dua. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan baca satu hadis yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ni anak, dia ni adalah khadam Nabi, sahabat Nabi lagi, kawan Nabi, antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Anas bin Malik. Bila sebut Anas bin Malik, tu sahabat Nabi. Sebut Malik bin Anas, itu Imam Malik. Ya, jangan bertukar tu. Anas bin Malik, tu sahabat Nabi. Malik bin Anas, tu Imam Malik. Malik no, itu bekas Daguh bin Abadan. Lu jangan duk tukar. Baik. Anas bin Malik ni dia kata sayang sangat dengan Nabi. Nanti aku nak cari kat mana, dekat hari akhirat besok nak cari kat mana. Nabi kata, carilah aku di 3 tempat, Nabi kata. Kita tengok ni tempat-tempat itu di mana. Ha? Di shopping complex? Tak. Nabi kata yang pertama, carilah aku di titian sirat. Titian yang menghubungkan antara tuan-tuan sekalian syurga, yang di bawahnya kata Nabi neraka, yang seolah-olah tangan neraka tadi berjari bertangan mengait-ngait orang yang berjalan di atasnya. Nabi duduk kat situ. Untuk apa Nabi duduk sini? Nabi tahu akan ada umatnya yang akan meminta tolong ketika melintasi titian sirat. Akan mengatakan, salimni, salimni, tolong selamatkan aku. Maka ketika itulah, dengan syafaat yang ada pada Nabi, Nabi akan menyelamatkan umatnya.
Yang kedua, Anas Malik, Anas bin Malik kata, kalau di situ aku tak jumpa hang, aku nak cari kat mana? Dia kata, carilah aku di mizan, tempat timbangan amal manusia. Kenapa Nabi duduk di sini? Kerana pasti akan ada umatnya yang amal kebaikannya ringan berbanding dengan amal jahat. Ketiga ini dengan syafaat baginda, baginda berusaha untuk memberatkan timbangan amal baik. Tuan-tuan sekalian, dan yang ketiga, Anas bin Malik kata, kalau situ pun aku tak jumpa hang, maka kata Nabi, tunggulah aku di telagaku. Di telaga yang mana Nabi menyatakan bahawa telagaku ini terlalu amat besar, dikawal oleh 70 ribu para malaikat, yang terkadang ada orang-orang yang menghampirinya tetapi dihalau oleh para malaikat penjaga telaga ini. Maka Nabi akan bertanya, kenapa engkau halau mereka sedangkan mereka adalah umatku yang layak untuk meminum air dari telagaku? Apa jawab para malaikat? Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas daripada kewafatanmu. Okey, kenapa tiga tempat ini Nabi pilih untuk menunggu kita? Kerana di sinilah tempat yang paling kritikal. Ketika melintasi titian sirah, ketika berdepan dengan mizan, ketiga dahaga yang amat sangat dan mengharapkan air daripada telaga baginda. Kenapa baginda tunggu kat sini? Kalau dia terus masuk syurga tak tunggu kita, apa masalah dia? Ada masalah kan kalau Nabi tak tunggu kita? Tak ada masalah. Tapi kenapa baginda tunggu? Tidak lain kerana sayangnya baginda kepada kita. Tak mau umatnya masuk ke neraka. Hari ini, pernahkah kita fikir tentang pengorbanan Nabi ini? Yang sampai menangguhkan untuk dia masuk syurga semata-mata nak tunggu kita. Inilah yang pernah diucapkan oleh malaikat ketika kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi dekat-dekat nak wafat ni menangis. Malaikat tanya, menangis sebab apa? Nabi kata, hang tolong tanya dengan Allah, siapa yang nak jaga umatku selepas aku tak ada ni? Tuan-tuan, dia tak fikir siapa nak jaga Aisyah. Dia tak fikir siapa nak jaga isteri dia yang lain. Dia memikirkan siapa nak jaga umatnya selepas daripada kewafatan baginda. Kita hari ni tuan-tuan, kalau nak mati sibuk duk tanya siapa nak jaga bini kita. Nampak? Yang mati laki pula. Ha, tuan-tuan sekalian, duk tanya dengan laki dia, abang, kalau abang mati siapa nak jaga anak ni? Nampak dah tuan-tuan sekalian? Bukanlah tak boleh tanya begitu ke tak? Kadang-kadang kita ni yang mati ni fikir orang hidup. Patut hampa tak saduk fikir yang hidup tu. Sebab kalau bini kita susah, ada orang ambil bini kita. Kalau anak kita susah, akan ada orang bantu anak kita. Kalau masa hidup dulu kita bantu anak orang, tetapi fikirkah kita, kita akan masuk dalam kubur seorang-seorang kalau tak dapat jawab soalan bini kita, tolongkah? Tak. Tak dapat jawab soalan anak kita di dunia, tolongkah? Tak. Kenapa risau sangat orang yang kita nak tinggal, tetapi tak risau kita yang akan berseorangan duduk dalam tempat yang kita tak pernah duduk sebelum daripada ini? Ini kita tuan-tuan. Anak Nabi menangis sehingga Allah panggil malaikat. Dia kata, hang beritahu kepada hamba aku Muhammad, aku tidak akan membenarkan siapa pun masuk syurga melainkan setelah didahului oleh umat dia. Tuan-tuan sekalian, ini Nabi punya sayang nak masuk syurga serentak dengan kita. Sebab tu dia tunggu kita di mizan, dia tunggu kita di titian sirat, dia tunggu kita di tepi telaga Kausar dia. Hanya semata-mata dia sayang dan kasih kepada kita. Hari ini tuan-tuan, pernah tak kita bertanya, apakah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Anas bin Malik kata, kalau tempat tiga-tiga tempat ni aku tak jumpa macam mana? Kata Nabi, aku pasti ada di sana. Ini bermakna
Nabi ada, tapi kita yang tak berjumpa. Kita bimbang ini. Nabi tunggu, tapi kita tak jumpa. Tuan-tuan sekalian, saya tadi hampa tunggu, saya jumpa cari masjid. Ni hampa tunggu, Nabi tunggu, hampa tak jumpa. Ini yang kita amat bimbang. Maka kejadian ini menggambarkan sayang dan kasihnya Nabi kepada kita. Dua. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, Nabi pernah berdoa kepada Allah agar kesakitan kematian umatnya ini dia yang tanggung. Kita tahu nak mati ni sakit. Sakit nak mati kerana nak kifarahkan dosa kita. Hak ada sikit-sikit ni dengan sakit mati, maka Allah hapuskan dosa. Tapi apakah Nabi layak menerima sakit nak mati? Kalau untuk menghapuskan dosa, tak ada. Sebab Nabi tak berdosa. Tetapi kenapa Nabi sakit juga nak mati? Sehingga dia mengeluh kepada Aisyah. Nabi kata, sakitnya kematian ini, wahai Aisyah. Kenapa sakit? Kalau sakit nak mati kerana menghapuskan dosa, Nabi tidak ada dosa. Kalau sakit nak mati kerana nak mengangkat darjat manusia, Nabi memang sudah tinggi darjatnya di sisi Allah. Wallahu a'lam apa hikmahnya. Tapi mari kita renung kepada doa Nabi. Nabi pernah mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau timpakanlah segala sakit kematian umatku kepadaku, dan Kau ringankan kematian itu untuk mereka. Nabi kenapa dia doa macam itu? Kalau bini kita sakit, sakit yang amat sangat, ada tak kita kata, Minah, kalau boleh abang tanggung sakit hang? Pernah hampa cakap macam tu tak? Tak pernah. Kalau cakap pun mujur lah tu bini kita. Nampak? Lah kita sakit pula. Ada bini kita kata, abang, kalau boleh saya tanggung sakit abang, ada? Kalau ada pemujuk, dia laki kita. Nabi ni siapa? Dia bukan suami kita. Dia bukan isteri siapa-siapa dengan kita. Dia hanya Nabi kita. Tapi kerana sayangnya, dia berdoa yang mungkin orang akan pelik untuk mendengarnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita benar cinta pada Nabi, untuk meraih cinta Allah, tak ada cara lain melainkan kita kena turut Nabi. Persoalannya sekarang, saban tahun sambut Maulid Rasul, berapa perbuatan sunnah yang telah kita usaha untuk lakukan? Tuan-tuan sekalian, Nabi ni, ya, dia sayang dengan kita, dia tunjuk semua perkara kat kita, supaya bila kita turut dia, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan sekalian, sambutlah apa bentuk perayaan Maulid Rasul. Yang penting bukan bentuk sambutannya, yang penting adalah penghayatannya. Kalau sambut besar-besar pun, tuan-tuan sekalian, lepas tu balik sampai tak semayang. Saya pernah cerita banyak kali ke Ampah, tuan-tuan. Saya pernah duduk satu kampung, bulan maulid saya baru pindah kat situ, ngajak, ada bulan maulid. Depa jemputlah saya pergi, baru sampai. Tak tahu masjid mana lagi, lang kampung pedalaman ni. Dia kata, ni ustaz baru. Saya kata, ya, baru sampai. Kita ada kata, lusa ni kita ada maulid Rasul. Jemputlah. Kita pun baru nak kenal, eloklah tu. Pergi masjid nak kenal orang kampung. Mula lepas isyak, sambutan dia. Sambutan dia pada mula-mula, malam tu. Berbaca kitab Al-Barzanji. Nampak? Sebut betul-betul Al-Barzanji. Dia ada dua, satu Barzanji, satu lagi Tepung Kanji. Ni bergilir ni, baca seorang-seorang ulu kitab Barzanji. Dan sekalian, habis Barzanji pukul 3 pagi. Start perisak. Habis tu lepas jamuan balik dah. Esok subuh saya pergi masjid pula. Saya buka masjid, saya azan, saya kamat, saya imam, saya makmum, saya tutup pintu masjid balik. Ni malam tadi duduk berzanji baca sampai pukul 3 pagi cerita Nabi. Ya?
Surau besok semayang subuh tak pergi. Saya baik sangka lah mereka semayang kat rumah. Tapi kan Nabi suruh semayang masjid, tuan-tuan sekalian. Kita tak mahu sambutan yang macam ini, tuan-tuan sekalian. Sambutan hanya sekadar sambutan, tahun depan sambut lagi. Tapi tanya diri kita, sejauh mana kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sekadar sebut cinta, sambut hari lahir dia, tetapi selepas itu menentang apa yang telah diseru oleh Nabi sepanjang kehidupan baginda? Kalau ini berlaku, wal'iyazubillah, kasih sayang kita hanyalah cinta palsu yang tidak mungkin mengundang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang saya nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita dapat dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik kekurangan dari diri saya sendiri. Sekali lagi minta maaf kerana lambat sampai. Apapun tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita bertemu pada waktu dan ketika yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami perhimpunan yang kau rahmati. Perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa isteri-isteri kami, dosa jiran tetangga kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mencintai Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang menuruti akan segala sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perhimpunan kami, berkatilah perhimpunan kami, dan ampunilah seluruh kami yang hadir pada majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.